makan lagi dendeng crispy favorit aku. Baladonya tuh masih seger banget ya. Bukan nasi, mantap banget. Yang pengen tambah sambal, sekarang ada sambalnya juga dijual terpisah. Sambalnya ini pedes, mantep nih guys. Langganan aku dendeng crispy Indut, sekarang variannya banyak. Dan ada sambalnya juga. Selain dendeng crispy, ada dendeng basah, paru cabai hijau. Paru cabai hijau. Kalunya empuk, sama sekali gak amis ya. Juga ada cumi balado, ini semua praktis ya, tinggal dihangatkan aja. Cuminya tuh gurih, pedes. Dendeng basah. Dagingnya empuk ya. Rendangnya. Ya, kesampaian juga makan gepuk legendaris yang sudah ada sejak 33 tahun yang lalu. Tebal nih. Super empuk. Ini gepuknya kayak rempah, sehari bisa laku sampai 1000 piece. Dagingnya empuk karena hanya pakai daging sapi khusus bagian paha atas. Sundanya langsung bajukin di nasi ya. Sambal. Sambal kasihnya juga mantap banget, khas Sunda gitu. Nah ini dia, kuliner legendaris khas Pangalengan Bandung, gepuk cetar mini. Ini tuh tebel. Empuk. Bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam. Gak bisa berhenti makan. Makan siang aku hari ini enak banget. Nasi kuningnya ya. Nasi kuningnya enak banget loh, serius. Wangi. Telur balado. Sambalnya juga enak. Ah, ini juara sih. Hari ini liwetan pakai resep warisan dari Oma Lili. Kata Oma Lili, biar semua bisa makan liwetan enak kapan aja tanpa repot, jadi obat kangen rumah. Bener-bener tradisional comfort food, masaknya juga masih di kastrol, kaya rasa dan kaya rempah. Mantep banget guys. Cuminya ini empuk banget dan gak amis. Ini nasi liwetnya enak ya. Gurih, wangi. Wah ini sih bener-bener ini cuminya juara. Bukan pakai cumi asin, tapi pakai cumi kualitas premium yang fresh. Toppingnya macam-macam, ada ayam, ikan, dan cumi. Level pedasnya ada original dan pedas. Side dishnya ada bakwan dan tahu goreng. Dorinya juga lembut. Ayamnya recommended nih. Liliwetan. Makan oseng mercon iga yang lagi hit. Guys, dagingnya tuh empuk banget dan besar. Daging iga jadinya lembut banget ya. Empuk dan juicy. Guys, ini bolo sego, oseng mercon iga yang lagi hit, pakai daging iga pilihan, cabai segar, dan racikan khas Jogja. Ada level pedas 0-3. Dan yang terbaru, ada oseng meteor, mercon tetelan, dan koyong. Meteor. Ini apa nyel ini? Nggak usah digigit, udah lepas sendiri ya. Ini aku cobain level 3, pedasnya mantep. Tapi kalian bisa pilih level sesuai selera. Beneran super empuk. Bumbunya nih medok. Manis, pedes, gurih. Yang kangen oseng mercon khas Jogja, boleh segoh.